diraksa mengisi belikat punggungku. Agar aku bisa berdiri dengan seka bagaikan laksana layu. Itu dia, bayangkan walaupun dengan keadaan begitu masih lagi bersongket itu. Boleh lari, boleh silat, boleh jadi raja sehari lagi boleh. Okey saudara, hari ini kita terus sembangkan tentang memartabatkan songket di pesada negara dan dunia. Dan untuk itu saudara, kita panggil dua di antara pembentang yang turut sama dalam meraihkan lagi dan berkongsi pandangan mengenai seorang dalam negara, seorang luar negara. Seorang ini adalah seorang pelajar dalam kata urusan ataupun dalam bidangan PhD ya, dalam bidangannya songket, dan pada masa sama beliau adalah pensyarah di UNIMAS, Universiti Malaysia di Sarawak.